Media Bekal Ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله وجل البجي كتاب بنجدك كبدا الله Jalla jalaluhu Rabbuna wa Rabbul Arshil Karim, Rabb yang menguasai segala sesuatu di alam semesta ini, yang dengan rahmatnya telah mengumpulkan kita di rumah Allah, kembali menyadarkan kita bahwa kita membutuhkan Allah sehingga kita beribadah kepadanya, yang telah membuat langkah-langkah kaki kita ini menjadi ringan dan tubuh ini menjadi bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, dan semua itu karena Allahu Rabbul Alamin. Sudah sepatutnya seorang mukmin, seorang muslim yang sadar bahwa dirinya adalah makhluk dan sadar bahwa dirinya adalah hamba Allah, untuk senantiasa membasahi lisannya dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Rabbul Alamin yang menjaga kita dari setiap keburukan yang bisa menghalangi kita dari ketaatan dan ibadah kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sajalah yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah, kita hanya akan seperti manusia-manusia atau hamba-hamba yang tersesat di dalam kegelapan, yang tidak mengerti dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, dan kemudian mereka berakhir di dalam kehinaan, di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah lah, syaitan makhluk Allah yang memang Allah ciptakan sebagai fitnah dan ujian, itu kehilangan kekuatan dan kekuasaannya atas diri orang-orang yang beriman, sehingga mereka jauh dari kemungkaran, sehingga hamba-hamba Allah yang dijaga dari gangguan syaitan itu menjadi selamat dari seluruh maksiat dan kehinaan. Dan kita sangat patut bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat tersebut. Dan tentunya jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, bukan sebuah kebetulan ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di rumah ini. Ketika Allah menginginkan kita beribadah di saat sebagian makhluk Allah yang lainnya, saudara-saudara kita,
justru tidak pernah terfikir untuk berkumpul di rumah Allah, khususnya di hari ini. Mereka justru tenggelam dan menikmati kemaksiatan-kemaksiatan mereka. Demi Allah, yang tidak ke masjid itu pasti tenggelam di dalam kemaksiatan. Mereka yang tidak suka berkumpul untuk beribadah itu pasti di bawah naungan kekuasaan syaitan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menghilangkan perlindungan, Allah telah mencabut taufik dan hidayah dari mereka-mereka yang dikuasai oleh syaitan. Bagaimana tidak? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, kata Allah, sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Syaitan tidak bisa melakukan apapun sebenarnya untuk merusak, untuk menggiring kita ke dalam perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Terlalu lemah tipu dayanya, dan dia hanya bisa mampu mengganggu hati dan dada kita. Dia hanya bisa meniupkan was-was demi was-was, bisikan demi bisikan. Sama sekali dia tidak bisa mempengaruhi tubuh kita, tidak bisa. Namun dia hanya bisa diberikan kekuatan oleh Allah untuk membisikkan, yang mengajak manusia kemudian untuk melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Dan itu pun lemah, kata Allah. Namun manusia sendirilah yang kemudian merusak hatinya, yang membuka pintu hatinya untuk menerima waswas syaitan, sehingga dia terjerat ke dalam perkara yang betul-betul akan menghinakan dirinya. Bukan hanya saja kelak di akhirat, tapi pun di dunia. Betapa kita saksikan mereka-mereka yang memilih meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan. Mereka begitu hina dan dihinakan oleh makhluk Allah yang lainnya. Tidak ada yang mulia, dan tidak mungkin mulia ketika mereka menjadikan syaitan sebagai wali-wali mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dhulu fissilmi kafah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara sempurna. Berimanlah dengan baik, bertakwalah dengan benar, ikuti apa yang diinginkan oleh Allah, ikuti jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Maka itu sebenar-benarnya Islam yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah mengingatkan kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan memilih yang sebaliknya, langkah-langkah yang sengaja ditinggalkan oleh syaitan agar kita mengikutinya. Dia menggoda, dia menarik kita dengan bisikan-bisikannya, sehingga kita terjerumus ke dalam jalan yang dia tinggalkan, bukan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mengantarkan kita kepada kehinaan. Allah Rabbul Alamin sudah memperingatkan kita, namun betapa sedikitnya orang-orang yang mau mendengar peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak jarang mereka sadar bahwa mereka sedang tersesat, bahwa mereka sedang bermaksiat. Terkadang atau banyak di antara ahlul maksiat sadar bahwa mereka sedang menjerumuskan diri mereka ke dalam neraka Allah. Lantas kenapa mereka kemudian memegang atau istiqamah justru di atas jalan syaitan, bukan di atas jalan Allah dan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka membiarkan diri mereka terjerat ke dalam jebakan-jebakan syaitan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Allahu subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, sesungguhnya syaitanlah yang menjanjikan kefakiran atas diri kalian dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji. Rasa takut kita terhadap kefakiran yang dimanfaatkan oleh syaitan
sehingga kita tergiring untuk masuk ke dalam kemaksiatan. Bukankah banyak orang yang akhirnya menjadi musyrik hanya gara-gara kefakiran? Mereka meminta kepada selain Allah, mereka mengemis, menghamba bahkan kepada makhluk agar kefakiran mereka hilang. Dan semua itu hanya janji syaitan. Sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bisa menghilangkan kefakiran dan mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Namun hati kita yang terlalu cinta dunia itu menjadi jalan syaitan masuk ke dalam hati kita, kemudian menghancurkan apa yang ada di dalamnya. Dan kemudian dia memerintahkan kita untuk berbuat keji, melakukan perbuatan-perbuatan hina, sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Bagaimana manusia-manusia ini betul-betul melakukan perbuatan yang merendahkan diri mereka sendiri lebih dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang rendah. Sampai kadang-kadang jemaah rahmatullahi Allah, kehinaan mereka itu atau makhluk Allah yang lainnya yang direndahkan itu jauh lebih mulia dari manusia-manusia yang terjebak ke dalam jeratan syaitan. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan syaitan pun akan senantiasa menimpakan kekhawatiran kepada kita dan rasa takut yang berlebihan, yang membuat mereka-mereka yang lemah dari kalangan hamba-hamba Allah itu kemudian kehilangan keyakinannya kepada Rabbul Alamin. Inna syayatina yukhawif, zalikumus syaitanu yukhawifuna awliya'ah, kata Allah. Itulah syaitan yang senantiasa menakut-nakuti wali-walinya, yakni manusia-manusia yang membuka hatinya untuk syaitan, melemahkan dirinya untuk diganggu dan dikuasai oleh jeratan syaitan yang kata Allah subhanahu wa ta'ala tadi lemah. Sebenarnya lemah, tapi kita yang melemahkan diri kita. Kita memilih itu. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan itu atas diri kita. Dan semua itu karena perilaku kita sendiri. Kita jauh dari Allah. Kita jauh dari ketaatan kepada Allah. Kita memilih untuk taat nanti, kalau sudah waktunya. Kalau sudah masuk usia renta dan senja. Di usia muda tidak. Dan semata-mata pilihan kita itu yang membuat kemudian syaitan memiliki kekuasaan atas diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang taat kepada Allah di usia muda mereka, merekalah yang utama di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mereka-mereka yang taat di usia tua mereka. Kata Rasulullah, di antara 7 orang yang dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah. Kenapa seperti itu? Karena manusia seperti inilah yang tidak bisa dikuasai oleh syaitan. Dan kehidupannya terjaga dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأما بعد عباد الله رحمني ورحمكم الله kemudian jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pun mengingatkan kita dalam ayat yang lainnya. Di dalam surah Al-Ma'idah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghda. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan agar kalian wahai hamba-hamba Allah terjerumus masuk ke dalam permusuhan dan kebencian. Karena permusuhan dan kebencian adalah jebakan syaitan yang paling membinasakan atau diantara yang paling membinasakan. Yang bisa menghancurkan kebaikan demi kebaikan. Bisa menghancurkan hubungan silaturahim.
bisa menghancurkan hubungan di antara sesama kaum muslimin dan kemudian menggiring mereka untuk menjadi manusia-manusia zalim. Menggiring mereka untuk menjadi manusia-manusia tak berperasaan, menjadi manusia-manusia yang hanya menginginkan kesenangan bagi dirinya sendiri. Dan betapa banyak kemudian di antara hamba-hamba Allah yang justru menikmati jebakan yang satu ini. Dan betapa banyak di akhir zaman ini manusia-manusia yang memilih bahkan untuk terjebak ke dalam jebakan syaitan yang satu ini. Mereka suka menjadi orang-orang yang penuh kebencian kepada saudara-saudara mereka. Bahkan mereka tidak lagi peduli apa yang dilakukan oleh saudaranya. Mereka hanya peduli dengan kebencian yang ada di dalam hati mereka. Sehingga hanya kezaliman yang terjadi. Dan kita tahu jemaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa ketika seseorang tenggelam dan berlumuran kezaliman, maka dia akan jauh dan sangat jauh dari rahmat Allah. Dan kemudian dia akan dekat kepada laknat Allah. Dan kelak di akhirat, dia akan menjadi orang yang binasa di hadapan Allah. Ketika Allah perintahkan dirinya untuk dilemparkan masuk ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sedang dipermainkan oleh syaitan di tengah-tengah kita kaum muslimin. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Kita membenci saudara-saudara kita, sesama kaum muslimin, sesama orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iyyakum wada'ul umam," kata Nabi. Hati-hati kalian dengan perkara yang disebut dengan penyakit umat. Penyakit umat yang digunakan oleh syaitan untuk menghancurkan umat tersebut. Maka kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, "Al-hasad wal baghdha," kata Rasulullah sallallahu, yakni al-hasad ketika syaitan menjadikan seseorang itu menginginkan iri dengki terhadap kenikmatan orang lain. Dan kemudian mereka saling membenci satu sama lain. Sehingga hilanglah keadilan. Hilanglah kedamaian. Dan yang akan terjadi hanya kezaliman. Dan kezaliman ini yang akan mendatangkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian syaitan pun akan menjebak kita dengan dunia, dengan kenikmatan dunia, dengan harta perhiasan dunia, agar kita kemudian menjadi makhluk-makhluk yang dibenci oleh Allah. Karena Allah membenci, Allah tidak suka. Iya, Allah membenci dan Allah tidak suka mereka-mereka yang terjerumus ke dalam kecintaan terhadap dunia dan kemudian berlebih-lebihan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Kulu washrabu wala tusrifu," kata Allah. Makan dan minumlah kalian, nikmati rizki dan kenikmatan Allah. Makan, minum, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, jangan berlebihan. Apa yang dilakukan sebagian orang sekarang ketika mereka melakukan sesuatu, menikmati rizki dunia mereka dengan cara yang berlebihan, mereka sedang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sedang melanggar larangan Allah Rabbul Alamin. Allah mengatakan, wala tusrifu. Kenapa? Inna Allah la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan dengan kenikmatan dunia mereka. Sehingga kita lihat bagaimana sekarang hamba-hamba Allah digiring untuk melakukan perbuatan yang berlebihan dengan harta mereka. Meskipun itu harta mereka, tapi Allah tidak pernah menginginkan itu. Dan ketika seseorang mengiyakan ajakan syaitan untuk melakukan itu, dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam kebencian Allah. Dia sedang menghilangkan mahabbatullah atas dirinya. Dan ini akan memastikan kehancurannya di dalam kehidupan dunia. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, Allah Rabbul Alamin sudah menyampaikan apapun yang menjadi senjata dan jebakan syaitan. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad SAW.
Adakah kemudian kita menjadikan semua itu sebagai peringatan bagi kita? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fadzakkir." Allah mengatakan kepada nabinya, "Berikan peringatan wahai Muhammad, fa inna dzikratan fa'ul mu'minin." Karena sesungguhnya peringatan itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ketika seluruh peringatan Allah tidak kita cerna dan tidak kita dengar, maka itu menandakan hilangnya keimanan dalam dada-dada kita, jemaah rahmatullah Allah. Dan karena itu semestinya kita khawatir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan juga menjaga seluruh kaum muslimin yang sedang betul-betul dikuasai oleh syaitan, yang lupa daratan bahwa mereka akan menjumpai kematian dan mereka akan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan dunia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya sami'un qaribun mujibu da'wat, ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alayna sabran wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'alal ladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udhu bika min jahdil bala' wa daraki syaqa' wa su'il qada' wa shamatatil a'da'. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya arhamar rahimin, ya qawiyu, ya matin, ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa na'udhu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka aljannah wa na'udhu bika minan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Media bekal ilmu Islam.